kalau gue memaknainya lagi. Berarti merasa minder ya dulunya? Of course, waktu zaman teenagers pasti ada masa-masa minder. Tapi kan aku selalu percaya, what doesn't kill you is actually makes you stronger. Yang tidak bikin lo metal, itu yang bikin lo jadi kuat dalam hidup ini. Nah, cara kamu seperti apa mungkin pas lagi ke artis ya? Jadi kamu biar ngilangin rasa malu gitu atau apa? Enggak sih, kalau gini, kalau malu itu kalau lo you're doing something yang misalnya breaking the law, melanggar hukum, ngejahatin orang, kan ini kan bukan sesuatu yang aib. Nah itu makanya orang pada bilang, kalau kena mental ini, kenapa harus kena mental? Misalnya gue prostitusi, ketahuan, gue ngambil laki orang, baru tuh malu kan? Kan kalau narkoba, kalau ini kan sesuatu yang di luar dari kontrol kita gitu. Dan kalau buat gue justru ini menjadi sesuatu yang bisa gue share kepada banyak orang, bahwa artis pun bukan manekin, artis juga bukan boneka, kami juga manusia, punya banyak kekurangan, punya wajah yang banyak mungkin ada jerawat, bekas jerawat, komedo, sama seperti netizen lainnya. Dan masih dipakai orang, dipercaya orang untuk kerjaan. Iya dong, bertahun-tahun jadi MC ya kan, berarti ada sesuatu yang lebih dari cuma sekedar menjual fisik. Kak Abel, berikan kan nih kamu. Langsung aja. LDR apa? Udah happy family tiap hari satu jam tidur berdua, lu gila. Udah tumpuk-tumpukan terus martabak aja lewat, iya kan sayang? Tapi soal balik lagi ke Aussie berarti. Enggak lah, ngapain bolak-balik ke Aussie dulu. Enggak lah, udah kembali kumpul, udah satu keluarga, udah kumpul semua. Amel, Maxim ibunya lagi sakit udah ada yang kumpul? Belum kumpul sama geng Menteri Ceria, tapi ya pasti pun mendoakan supaya diberikan kesehatan. Ada rencana nengok? Enggak lah, kalau nengok enggak, tapi kalau bisa kumpul sama Luna mudah-mudahan minggu depan, karena susah semuanya sibuk kan gitu. Kak Luna juga kemarin menghadiri pernikahan adiknya, itu kan dilengkapi lagi nih sama adiknya gitu, seperti apa sih sebagai sahabat? Enggak tahu, saya bukan jubir Luna Maya dan Maxim, jadi saya tidak menjawab hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya. Okay. Tapi rumah tangga yang sempat goyang katanya bahkan sampai pergi ke konsultan pernikahan. Iya, itu menurut aku setiap orang yang punya rumah tangga, apalagi kalau yang udah menikah udah ngerti ya, bahwa rumah tangga itu tidak akan selalu smooth, tidak akan selalu mudah. Makanya namanya pernikahan. Kalau smooth mulu namanya bukan lancar, mulu namanya bukan pernikahan, pencitraan, ya kan? Tapi buat aku saat badai itu, karena badai itu pasti datang. Mau lo kawin sama bule, lo mau kawin sama orang Indonesia, Batak, Jawa, badai itu pasti datang. Pasti ups and down, itulah pernikahan. Lo harus lakuin apapun untuk the max sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan pernikahan lo. Kalau udah enggak bisa ya itu urusan lo masing-masing. I'm not gonna judge, tapi kalau buat aku, I would do. Lo mau ke psikolog, lo mau ke pastor, lo mau ke apa kalau di muslim? Ustaz. Ustaz.
do it, apapun harus lakuin. Karena apa? Karena ada dua manusia nih, anak gue yang gak tahu urusan ya kan, mam bapaknya. Kenapa-kenapa kan mereka akan terimpact. Tapi tidak, no judgment untuk orang yang divorce, karena setiap pernikahan itu berbeda-beda tantangannya. Oke, okay, alright, thank you guys. Terima kasih, Kamel.